waktu sampai surat kedatangan Tengku yang saudara berhamba. Tengku hilir dengan segera-segera, serta rakyat-rakyat dan perkakas-perkakas perang, jangan tiada adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mashkur Syafruddin, Direktur Pedir Museum. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan dan memperkenalkan beberapa surat dan arsip yang dimiliki oleh Pedir Museum berkaitan dengan Perang Aceh. Surat ini ditemukan pada tahun 2016 di rumah Tengku Ismail di Kembang Renjong. Surat ini memberikan satu informasi yang penting bagi kita bahwa pada tahun 1308 para kaum muslimin yang berjihad fisabilillah, orang-orang Aceh terutama yang ada di Pidi, khususnya di Kuta Sigli, sedang mempersiapkan senjata untuk melawan kedatangan dan kehendak Belanda yang ingin memerangi Kota Sigli. Haji Muhammad Gampung Pukat telah mengirim surat ini kepada Syekh Akub yang berada di Mukim Rabo untuk disebarkan informasi bahwa Belanda jika hendak perang kaum muslimin Ukota Sigli, dan permintaan agar masyarakat Pidi waktu itu untuk mempersiapkan perkakas-perkakas perang. Pada kesempatan ini saya akan membacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian dari itu, maka inilah satu sarung kertas yang termazkur dalamnya salam, doa serta ta'zim dan takrim daripada seorang perhamba, fakir yang hina dina, gharib lagi miskin, yaitu Haji Muhammad Gampung Pukat, yang ada terhenti sekarang ini di negeri Pantai Garut jua adanya. Kepada wajah yang mulia lagi ter'a'la dan fadla, yang itu yang bernama Tengku Syekh Akub, yang ada hayatnya sekarang ini di dalam negeri Mukim Rabo. Salamullahu ta'ala fiddarain. Amin. Syahdan, perhamba ta'rifkan kepada tuan-tuan yang saudara perhamba akan hal kafir Belanda jika hendak perang kita muslimin Ukota Sigli sekarang ini, waktu sampai surat pada tangan Tengku yang saudara perhamba, Tengku ilir dengan segera-segera, serta rakyat-rakyat dan perkakas-perkakas perang, jangan tiada adanya. Tamat kalam bil khair sana 1308. Cap Haji Muhammad bin Abdul Rahman Gampung Pukat, sanah 1308 Hijriah. Demikian bunyi surat ini, dan pada kesempatan lain kita juga akan membaca beberapa surat lainnya yang berkaitan dengan perang, yang berkaitan dengan sejarah sosial masyarakat Aceh di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.